be educated, but I'm so frustrated. Oke. Ini kebetulan kita tim Enok Art nih lagi berada di Sentul. Tanggal berapa nih? Tanggal 4 ada event drag race di Sentul. Akhirnya tim Enok Art itu ikut berpartisipasi dalam acara drag race Sentul ini. Jadi kita baru datang, tadi baru nyampe jam berapa ya? Jam berapa sih? Jam 7. Itu Om Onat. Dan sekarang kita lagi leha-leha, lagi santai, lagi ngantuk karena kita tadi berangkat dari Cirebon itu dari Earth itu jam 3. Jam 3. Mobilnya sedang di scrut. Tuh, sebelah sana lagi sedang mengantri. Apa tuh? Kameranya main padukin gini aja. Iya. Menuju ke Pajero. Dari kemarin juga gitu. Tuh, wah tuh ada bawah, ada Cici. Bawah. Halo, Ci. Halo, sehat, Om? Udah gitu aja, pokoknya dari kemarin juga vlognya gitu. Laper, ngantuk. Update terkini. Oke. Mana, mic-nya mana? Udah sok, gak apa-apa. Oke, guys, jadi barusan toko tadi udah start. Waktunya yang tadinya di angka 99 9909 itu
suruh geber aja di sini. Karena melihat kondisi tadi agak hujan ya. Sampai akhirnya digeber. Sampai akhirnya tuh mobil ini malah makin kenceng. Yang tadinya harapannya 10,0 sekian malah dari 9,909 malah jadi 9,6 sekian. Tapi yang jadi poinnya adalah kita tahu mobil ini itu akhirnya kekuatannya sampai mana guys, ya kan? Next di kedepannya itu ketika dia ada race lagi, mobil ini tuh sebenarnya harusnya mainnya di peringkat 9,5. Kopi apa namanya? Kopi dari bumi. Kopi dari bumi. Kopi from. Ya, Om. Awas, nanti nginjek gasnya terlalu dalam. Orang minum kopi ini semangat banget, sumpah. Mereka 10, jangan pokok yang kaya. Bos, api. Kita gitu cari piala. Jangan gitu dong. Tapi gak apa-apa kan, biar aku tahu gak? Tahu, ya, jadi nanti mainan bus aja. Oke, ini apa? Penutup. Nanti nutup ya. Ini gini ya. Nutup ini. Ini nutupnya gini. Udah, Pak, nutup ini. Enggak tahu gua, enggak ngerti. Gua enggak ngerti. Gua maunya dibanting. Jangan. Tuh kap mesin lu tuh rusak, kenapa tuh? Ada yang ngamuk kali. Iya, itu bebek lu kali ya. Tadi soalnya gua tadi ketemu cewek di jalan pakai mobil lu. Enggak pakai mobil. Oh iya. Iya, gua enggak bayar. Ya gua enggak tahu. Semoga istri lu lihat. Jangan. Semoga. Jangan. Oke, what's up? Balik lagi. Nih sama gua di Rudiarto Toto Konsep. Akhirnya hari ini gua harus menutup vlog hari ini dengan mengatakan alhamdulillah. Jadi kita mengawali bismillah, jadi akhirnya alhamdulillah sudah selesai. Sampai akhirnya siap. Sampai akhirnya kita lagi beres-beres karena mobil ini masih untuk race besok. Pajero C-Max itu untuk race besok. Akhirnya mobil ini ditinggal. Secara gua sama Koko dan tim Mas Al itu harus pulang malam ini. Jadi sekarang jam 17.20, kemungkinan kita jam 18.00 kita udah harus berangkat take off dari Sentul ini guys dengan menggunakan mobil. Oke, ini mobil kenceng di masanya. Biarin Mikael biar rusak dia. Mobil kenceng di masanya dan semoga mengantarkan mobil ini mengantarkan kita dengan aman, dengan selamat sampai nanti kita di Cirebon. Oke? Hari ini asik, seru. Cuacanya mendukung sampai akhirnya nih kelanjutannya itu nanti besok. Ada sini nih, ada banyak banget nih rombongan-rombongan. Laptop. Don't forget. Nah, laptop. Oh, laptop di mobil itu. Oh, ini ada Koko sendiri sebagai pembalap pemuda badan gelap juga. Lalu ada Om Donat, lalu ada para om-om mekanik di belakang kita itu semua. Pasang nggak? Ini waktunya kita pulang guys. Doain kita sampai tujuan. Art Toto Konsep with Enok, olinya para sultan dari Dubai. Oke, itu aja. Ini guys, Anan. Dua. Dan didengarkan dua. Jadi ini guys, kenapa di toilet Earth Space itu kita pakai keran airnya itu pakai menggunakan nozzle. Apa? Nozzle bensin. Karena kita tahu di masa yang akan datang itu kita ngisi bensin itu sendiri.
ya ini terbukti belum masa akan datang udah ngisi sendiri. Ya, ya sudahlah. Kita gas.